Politeknik Pertanian Negeri Samarinda, pada awalnya disebut Politeknik Pertanian Universitas Mula Warman di bidang studi kehutanan. Didirikan secara resmi pada tanggal 6 Februari 1989. Memiliki tenaga pengajar dan tenaga didik yang ahli di bidangnya. Dengan kampus seluas 30 hektar, terdapat dua jurusan, Manajemen Pertanian dan Teknologi Pertanian, lalu terbagi menjadi 8 program studi dengan jenjang Diploma 3 dan Diploma 4. Laboratorium Praktikum dan Uji Kompetensi. Pabrik Mini. Dan kebun percontohan. Sarana olahraga. Sarana ibadah. Dan juga asrama. Serta perpustakaan.